Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اللَّهُمَّ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Allahumma rizukna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rizukna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga di pagi yang berbarokah ini kembali Allah Subhanahu wa taala menolong kita, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita dan memudahkan langkah-langkah kita untuk kita bisa bermajlis zikir, untuk kita bisa saling mengingatkan, untuk kita bisa saling tolong menolong di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala sungguh banyak diliputi terhadap yang namanya kelalaian. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Anbiya ketika Allah mengatakan iqtarabalin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min dzikrin mir rabbihim muhdatin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, iqtarabalin nasi hisabuhum, telah dekat bagi manusia hisab-hisab mereka. Wahum fi ghaflatin mu'ridun, dan mereka dalam keadaan lalai dan berpaling. Ma ya'tihim min dzikrin mir rabbihim muhdatin, tidaklah datang kepada mereka yaitu manusia peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus muhdath, yang terus-menerus datang silir berganti peringatan Allah Subhanahu wa taala, illa istama'uhu wa hum yal'abun, kecuali mereka mendengarkan dan mereka pun masih bermain-main. Lahiyatan qulubuhum, hati mereka terus lalai kepada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan kita, keadaan manusia yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita semua bahwasanya manusia itu selalu berada dalam yang namanya kelalaian. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan manusia. Manusia itu ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka sangat mengetahui dan senantiasa mengetahui tentang
kehidupan dunia. Tapi wahum anil akhirati hum ghafilun. Tapi ketika berbicara tentang akhirat, mereka begitu mudah untuk lalai. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk kita bisa mendapatkan peringatan, untuk kita bisa mendapatkan nasihat dan tolong menolong di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini adalah merupakan sebuah nikmat. Sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang terpilih. Di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita semua, ya Allah Subhanahu wa taala katakan fasan yusiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan langkah-langkah kemudahan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini sepatutnya untuk terus kita jaga, untuk terus kita syukuri. Yang kalau seandainya kita syukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, kata Allah Subhanahu wa taala la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat penjagaan kita ketika kita berada di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah kita akan teruskan pembahasan kita yang berkaitan dengan masalah tafsir suratul Hujurat, yang dimana kemarin kita telah membahas dan sampai ayat yang ke-12, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita jawami'ul adab, yaitu adab-adab yang sepatutnya bagi seorang hamba ketika di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala yatahalla biha, yaitu memperhias diri dengan adab-adab tersebut. Baik itu beradab dengan Allah Subhanahu wa taala maupun beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun beradab sesama manusia sehingga tumbuh ukhuwah al-islamiyah, sehingga tumbuh persatuan dan ukhuwah al-imaniyah di antara sesama kaum muslimin. Yang dimana kemarin kita telah membahas hal-hal atau 6 hal yang bisa menyebabkan persatuan di antara kaum muslimin itu pecah belah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan di ayat yang ke-13 ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimul khabir. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian semua min dzakarin wa unta, yaitu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha teliti. Al-Khabir itu juga diartikan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Di dalam ayat ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh manusia. Setelah Allah Subhanahu wa taala di awal ayat memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu,
Kalau di awal ayat Allah Subhanahu wa taala banyak memanggil orang-orang yang beriman. Akan tetapi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh manusia. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk lita'arufu, supaya kalian saling mengenal. Sebab Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh manusia, bukan hanya orang-orang yang beriman. Sebabnya karena tafakhur, yaitu kesombongan dengan suku, dengan bangsa, dengan ras, itu bukan hanya ada pada orang-orang beriman saja, tapi ada pada seluruh manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala panggil dengan ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Karena kemungkinan untuk sombong dengan suku, dengan bangsa, dengan golongan, itu ada pada seluruh manusia. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala panggil dengan manusia. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan yukhbiru ta'ala annahu khalaqa bani adam min aslin wahidin. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bani Adam itu dari asal yang satu. Wa jinsin wahidin, dan dari jenis yang satu. Wa kulluhum min dzakarin wa untha, dan semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari laki-laki dan perempuan. Wa yarji'una jami'uhum ila Adam wa Hawa, yang di mana semuanya kembali penciptaannya itu dari Nabi Adam dan Hawa. Kita semua adalah merupakan anak keturunan Adam dan Hawa. Walakinallaha ta'ala batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari Adam dan Hawa laki-laki dan perempuan yang begitu banyak. Wa farraqahum, dan Allah Subhanahu wa taala pisah-pisah. Wa ja'alahum syu'uban wa qabaila, Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ay qabail sigharan wa kibaran, Allah Subhanahu wa taala jadikan suku, ada yang sukunya kecil, ada yang sukunya banyak, yang besar. Semua itu wadzalika liajli ayyata'arafu, semuanya itu tujuannya untuk apa? Untuk saling mengenal. Fa innahum law istaqalla kullu wahidin minhum bi nafsihi lam yahsul bidzalika ta'aruf alladhi yatarattabu alaihi tanasul wa ta'awun. Karena kalau seandainya seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia ini tidak saling mengenal, tidak mau saling mengetahui, akhirnya lam yahsul, enggak akan pernah didapatkan tolong-menolong, saling mengenal. Kemudian tidak juga didapatkan saling apa? Saling membantu di antara manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya untuk ta'aruf dan tanasur dan ta'awun. Tujuannya untuk saling tolong-menolong, saling kenal, kemudian saling membantu di antara kita semua, dan saling memberikan hak-hak di antara sesama manusia. Walakinallaha ja'alahum syu'uban wa qabaila li ajli an tahsula hadhihi al-umuri wa ghayriha mimma yatawaqqafu 'ala at-ta'aruf wa luhuqil ansab. Allah Subhanahu wa taala jadikan, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, jadikan manusia ini berkabilah-kabilah, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, semua tujuannya untuk hal yang sudah saya sebutkan tadi. Walakinnahum akrahumahum indallahi attaqum, akan tetapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa huwa aktsaruhum ta'atan wa kifafan 'anil ma'asi, yaitu orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Dari ayat ini, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita semua bahwasanya kita sesama manusia, meskipun kita beda suku, ada mungkin di antara kita yang sukunya Sunda, ada yang mungkin di antara kita yang sukunya Jawa, ada mungkin yang di antara kita sukunya Madura, ada yang mungkin Sumatera, Kalimantan, Dayak dan lain sebagainya. Ketahuilah pada asalnya kita adalah merupakan asalnya satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, falyanduril insanu mimma khuliq, khuliqa mimma indafik. Maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan apa? Mimma indafik, dari air yang muncrat. Itulah asal dari penciptaan manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu dari dzakar dan unta, menunjukkan bahwasanya seseorang itu diciptakan dari apa? Dari laki-laki dan perempuan, dari seorang bapak dan seorang ibu. Enggak ada namanya manusia itu terciptakan dari seorang ibu saja atau terciptakan dari bapak saja. Kecuali siapa? Kecuali Nabi Adam, Hawa dan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Selainnya semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan min dzakarin wa untha. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk lita'arofu, tujuannya untuk saling mengenal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita untuk saling mengenal supaya kita tahu bahwasanya apa? Bahwasanya si fulan ini sukunya ini. Bahwasanya si Alan sukunya ini, sehingga tahu apa? Sehingga tahu nasabnya masing-masing. Sehingga tahu nasabnya masing-masing. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang menisbatkan anaknya orang lain kepada orang lain. Seumpama seseorang mengaku-ngaku bahwasanya anaknya si fulan itu adalah merupakan anak saya. Ini enggak boleh. Bahkan ini adalah merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semua tahu bahwasanya apa? Ini fulan keturunannya ini, si fulan keturunannya ini, si fulan keturunannya ini, supaya apa? Supaya enggak campur baur, enggak carut marut. Sehingga seseorang bisa tahu, oh ini mendapatkan warisan dari ini mendapatkan haknya dari ini. Gak boleh seseorang itu untuk apa? Untuk mengaku-ngaku anaknya orang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan sandarkan anaknya orang lain kepada bapaknya orang lain, tapi katakan bahwasanya dia adalah merupakan anak saudara saya. Gak boleh. Itu yang disebut oleh para ulama, disebut dengan tabanni, yaitu mengambil anak. Ketika seseorang mengambil anak, gak boleh anak tersebut dinisbahkan kepada dirinya. Kita harus mengatakan bahwasanya anak tersebut adalah merupakan anak saudara kita. Meskipun kita ambil sejak dia masih merah, gak boleh bagi kita untuk apa? Untuk mengaku bahwasanya itu adalah merupakan anak kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ahzab di ayat yang kelima, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu indallah. Fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid-dini wa mawalikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uuhum, panggillah mereka liabaihim, dengan bapak-bapak mereka. Ibnu fulan. Fa in lam ta'lamu aba'ahum, kalau kau enggak tahu dia itu anak siapa? Semuanya mungkin nemu anaknya, atau mungkin ngambil dari panti asuhan.
Maka fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum, maka katakan ini adalah merupakan anak saudara saudara saya. Enggak boleh dinisbahkan kepada dirinya. Maka ini yang harus betul-betul kita perhatikan di dalam yang namanya nasab. Makanya belajar nasab itu adalah merupakan termasuk di antara agama. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya apa? Salah satunya untuk lita'arufu, supaya kita apa? Supaya kita saling mengenal bahwasanya ini anaknya si fulan, si alam ini anaknya si itu, kita saling mengetahui. Kemudian seseorang juga Allah Subhanahu wa taala jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk mengenal, bukan untuk tafakhur, bukan untuk saling menyombongkan di antara kita. Karena sebagian kita mungkin ada di antara orang-orang ada yang mereka sombong dengan nasabnya. Saya keturunan ini, keturunan ini, keturunan ini. Sama saja, mau kamu keturunan darah biru, mau kamu keturunan darah oranye, atau kamu darah merah, sama saja. Kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mimma indafik, dari air yang muncrat. Allah Subhanahu wa taala ciptakan semua dari apa? Dari air yang muncrat. Dari air mani. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat apa? Allah Subhanahu wa taala tidak melihat mau keturunan Raden, mau keturunan darah biru, mau keturunan darah merah, Allah Subhanahu wa taala enggak melihat itu. Akan tetapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya bagi kita ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah untuk apa? Untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sering mendengar kalimat takwa ini. Bahkan mungkin di setiap khutbah khatib selalu mewasiatkan kita untuk kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla. Sering kita dinasihatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takwa ini adalah merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian semua untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalimat takwa ini memang mudah untuk diucapkan. Mudah untuk kita mengucapkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada hakikatnya takwa ini adalah sesuatu yang sangat berat di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa sih takwa itu? Sebagaimana yang dikatakan oleh Talq bin Habib ketika ditanya tentang masalah takwa, Talq bin Habib mengatakan, "At-taqwa an ta'mala ma amarallahu bihi," yaitu engkau melakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "ala nurin minallah," di atas ilmu. Kemudian tarju thawab Allah, dan engkau mengharapkan pahala dari Allah. "Wa anta truka maksiat Allah," dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, "ala nurin minallah," di atas ilmu. "Takhafu iqab Allah," dan dalam keadaan engkau takut atas ikabnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari takwa. Yang dimana orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Qur'an memberikan sifat-sifat orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Imran ketika Allah mengatakan, "U'iddat lil muttaqin." Surga itu Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah. Bagaimana sifatnya orang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang-orang bertakwa
mereka adalah orang-orang yang berinfak dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Dalam keadaan lapang saja. Tapi dalam keadaan sulit dia pun tetap berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaiz. Orang yang bisa nahan marah. Orang yang bisa nahan marah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang kuat itu bukan orang yang menang ketika gelut, bukan. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang dia apa? Yang dia bisa menahan marah padahal dia mampu untuk marah. Terkadang apa? Terkadang emosi kita naik dan kita mampu untuk marah, apalagi kepada istri kita, apalagi kepada anak kita, apalagi kepada anak buah kita. Kita mampu untuk marah. Tetapi orang yang kuat, innamasyadidu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat yaitu orang yang bisa menahan marahnya ketika dia mampu untuk marah. Dia adalah orang yang kuat. Dan itu adalah merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ciri-ciri orang yang bertakwa, wal afina 'anil nas, orang yang selalu memaafkan manusia. Enggak mudah. Orang itu sangat mudah untuk mengatakan saya bertakwa kepada Allah, tapi ketika dipraktekkan, dijalankan, itu yang paling sulit. Makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita sering kalau urusan teori semuanya itu sangat mudah. Kenapa? Karena teori itu hanya sebatas di kepala kita. Bertakwa, ya bertakwa itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mudah untuk kita menyatukan teori kita dan pemahaman kita. Tetapi banyak gendruwonya, banyak setannya, kapan? Ketika terjun di lapangan. Ketika kita terjun di lapangan untuk menerapkan takwa, disitulah banyak sekali halangan-halangan. Makanya seseorang, kalau seseorang itu maaf, cuma teori, gak pernah dipraktekkan di dalam lapangan, gak pernah seseorang mempraktekkan bagaimana bertakwa kepada Allah, seseorang itu hanya bisa ngomong. Orang itu harus betul-betul mempraktekkan bagaimana hakikat takwa. Seseorang bisa memaafkan, seseorang dia ketika marah dia bisa menahannya, seseorang ketika dia dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dia pun tetap berinfak. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Termasuk di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang mudah untuk bertobat, mudah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjatuh ke dalam dosa, dzakarullah, ingat sama Allah, ya Allah saya telah terjatuh ke dalam namanya dosa. Akhirnya dia kembali meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Itu adalah merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalimatut taqwa bukan kalimat yang sangat ringkas. Akan tetapi kalimatut taqwa, wasiat ya Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kita dengan yang namanya ketakwaan ini, begitu luar biasa maknanya, yang harus setiap waktunya, setiap harinya, setiap detiknya kita praktekkan. Dengan apa? Dengan kita berusaha menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Makanya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen menjadi wali Allah, antum semua pengen menjadi wali Allah. Semua kita harus menjadi wali Allah. Jangan ilfil dengan kata wali. Terkadang kita kalau sudah ngaji sunnah, kita ilfil dengan kalimat wali. Kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus naik derajat sampai kita menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
ala inna awliya Allah, sesungguhnya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka enggak punya rasa takut dan mereka tidak punya rasa sedih. Mereka enggak takut terhadap apa yang datang dan mereka enggak pernah sedih terhadap apa yang sudah lewat. Siapa sih sebenarnya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala katakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertakwa, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan terus naik derajat. Setiap kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, terus kita akan naik derajat sampai kita menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, tenang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-walimu, aku umumkan kepada mereka peperangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah mereka orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap kita saja kita pengen dekat dengan yang namanya apa? Dengan orang yang punya kedudukan di dunia. Entah kita pengen dekat, maaf, dengan presiden. Entah kita pengen dekat dengan apa? Dengan Pak Gubernur. Entah kita pengen dekat dengan mungkin maaf ustaz. Ya kan? Kita pengen dekat dengan orang-orang yang punya nama di dunia ini. Kita pengen dekat dengan orang-orang yang penting. Kita pengen terlihat mulia di sisi mereka. Apakah kita enggak pengen terlihat mulia? Apakah kita enggak pengen menjadi orang yang mulia di sisi Rabbul Alamin? Sepatutnya bagi kita apa? Kita terus berjuang untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di dunia berusaha untuk bersifat supaya kita dekat dengan orang-orang penting di dunia, kita pun lebih berhak untuk bersifat memantaskan diri supaya apa? Supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan kepada kita semua bahwasanya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang mulia di sisi Allah adalah mereka orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari asal yang satu, jangan sombong cuma gara-gara suku. Jangan cuma gara-gara apa? Saya keturunan ini, saya keturunan itu, kemudian apa? Menyombongkan diri dan merasa bahwasanya apa? Bahwasanya suku saya lebih mulia dari suku kalian atau suku kami lebih terhormat dari suku kalian. Enggak. Kita sama, manusia sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan di antara kita adalah merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang kita anggap maaf dia adalah merupakan orang rendahan. Mungkin yang kita anggap dia adalah orang rendahan. Entah dia pembantu, entah dia mungkin hanya kerjanya maaf tukang bersih-bersih, atau mungkin cuma tukang bersihkan kamar mandi. Kalau dia bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita. Makanya kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bilal bin Rabah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan siapa? Ammar bin Yasir. Mereka semua siapa? Mereka semua budak. Kalau dari sisi kabilah, kalau dari sisi suku, kalau dari sisi bangsa, mereka enggak punya apa-apa. Tetapi ketika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat derajatnya. Allah sebutkan, angkat namanya menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diperintahkan untuk apa? Untuk iktidak dengan mereka, bagaimana tekunnya mereka di dalam apa? Di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal siapa mereka? Padahal mereka hanya sekedar budak. Tetapi ketika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Begitu pula kita, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita punya kalau bukan hanya sekedar takwa? Harta yang kita banggakan itu semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala.
Istri yang cantik itu juga titipan dari Allah. Anak yang banyak yang lucu-lucu itu semua titipan dari Allah. Harta yang banyak itu juga semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma kita membanggakan hal itu semua akan kita tinggal ketika kita mati. Ketika kita mati, semua kita akan tinggalkan. Yang tersisa hanya apa? Hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seseorang berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk meraih terhadap yang namanya ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita apa? Wa tazawwalu, berbekallah kalian. Kita ini kan disuruh mencari bekal di dunia ini. Kita di dunia ini untuk mencari bekal akhirat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Sebaik-baik bekal kita itu adalah merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Takwa ini yang apa? Yang sebaik-baik bekal supaya kita selamat di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini, maaf, seperti yang Anda sampaikan, takwa ini bukan hanya sekedar di lisan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Yusiru ila apa? Yusiru ila sadrihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan takwa itu ada di dalam hati. Bagaimana seseorang itu mengagungkan Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat dari takwa. Yang dimana ketika hatinya mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, mengharap kepada Allah, amal jawarihnya itu apa? Mau taat kepada Allah, mau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tahu, ana yakin kaum muslimin zaman sekarang ini mereka tahu kok mana yang dihalalkan oleh Allah, mana yang diharamkan oleh Allah. Kaum muslimin pada zaman sekarang ini mereka tahu mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan maaf, serendah-rendahnya agamanya seorang muslim, mereka tahu mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah. Padahal apa? Mungkin serendah-rendahnya agamanya orang muslim, dia tahu sholat diperintahkan, puasa diperintahkan, zakat diperintahkan, sedekah diperintahkan, zina dilarang, riba dilarang, khamr dilarang, segala yang merusak badannya dilarang. Mereka tahu, tetapi kenapa mereka kok sulit untuk apa? Untuk melakukan hal tersebut. Karena mereka ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala lemah. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala lemah. Cintanya kepada Allah lemah. Takutnya kepada Allah lemah. Sehingga apa? Sehingga mereka punya teori di dalam kepala mereka. Mana tahu halal haram mereka tahu, perintah dan larangan mereka tahu, tetapi ketika takwa mereka enggak ada di dalam hati mereka, akhirnya lemah untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan yang namanya kemaksiatan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam hati. Bukan ada di kepala, bukan hanya di lisan. Tapi hakikatut taqwa, bagaimana seseorang itu hatinya itu betul-betul bergantung kepada Allah. Cinta kepada Allah dengan benar dan membesarkan Allah, mengagungkan Allah itu dengan benar. Kalau kita belum sampai ke derajat itu, perbaiki pengenalan kita kepada Allah supaya benar. Makanya para ulama mengatakan, yang menjadikan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu adalah orang yang paling baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bikathrati salatihi wa saumi. Bukan banyaknya salat, bukan banyaknya puasa, bukan. Para sahabat yang lain, mereka melakukan ketaatan. Sama seperti melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Tetapi para ulama mengatakan Abu Bakar menjadi orang yang paling mulia setelah Rasulullah, ma waqara fi qalbihi, apa yang tertancap di dalam hatinya. Dari apa? Dari ketakwaan kepada Allah. Dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tertancap di dalam hati Abu Bakar, sehingga apa? Abu Bakar menjadi orang yang melejit di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi keimanan. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui.
Allah maha mengetahui. Apa sih bedanya alim dan khabir? Allah Subhanahu wa taala sering menggandengkan innallaha alimun khabirun. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala maha khabir. Para ulama menjelaskan, alim, Allah itu punya nama alim, al-alim. Maha mengetahui. Maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Belum lagi ditambah dengan khabir. Khabir itu mengetahui lebih dalam lagi daripada alim. Jadi kalau alim, Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang zahir. Kalau khabir, Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang batin, yang tersembunyi itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala alim dan Allah Subhanahu wa taala khabir. Kemudian di sana ada yang lebih dalam lagi, yaitu apa? Al-Latif. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Latif. Al-Latif seperti yang kita pelajari, salah satu maknanya apa? Al-ilmu. Bagaimana ilmunya Allah Subhanahu wa taala begitu dalam? Sampai Allah Subhanahu wa taala mengetahui ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Coba, sesuatu yang tidak akan pernah terjadi, bagaimana kalau seandainya itu terjadi, padahal itu enggak mungkin terjadi. Itu ilmunya Allah. Allah mengetahui begitu detail sesuatu yang terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, sesuatu yang enggak terjadi. Bagaimana kalau seandainya terjadi, padahal itu enggak mungkin terjadi. Bingung gak? Itu ilmunya Allah. Jadi ilmunya Allah. Yang terakhir, Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi. Kalau seandainya itu terjadi, padahal itu gak mungkin terjadi. Yaitu contohnya apa? Contohnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan orang-orang yang mereka apa? Minta kembali ke dunia nanti. Qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha. Yaitu sesuatu yang enggak terjadi. Kalau seandainya itu terjadi, padahal itu enggak mungkin terjadi. Orang-orang nanti di dunia ketika sudah melihat akhirat, mereka kan pengen kembali ke dunia. Itu kalau seandainya terjadi, Allah tahu. Padahal apa? Padahal itu juga enggak mungkin terjadi. Tapi kalau seandainya terjadi, Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana keadaannya. Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana keadaannya. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala enggak ada sesuatu yang tersembunyi sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita, apa yang kita sembunyikan di dalam benak kita, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Makanya seseorang hendaknya apa? Berusaha untuk memperbaiki hatinya, memperbaiki batinnya. Supaya apa? Supaya seseorang itu menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan takwa itu di mana letaknya? Takwa itu letaknya di hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala tutup dengan kalimat apa? Innallaha alimul khabir. Allah tutup dengan kalimat apa? Alimul khabir. Allah Maha mengetahui. Kenapa? Karena takwa itu tempatnya di dalam hati. Mungkin kita bisa mengaku takwa di lisan, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kita takwa enggak di dalam hati kita. Ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di dalam ayatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-14 dan ke-15, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalatil a'rabu amanna. Orang-orang A'rab, orang-orang Badui, mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amanna, kami telah beriman." Kami telah ber,
beriman. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan ketika ada orang-orang yang mereka mengatakan kami beriman? Qul lam tu'minu, katakanlah Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah kami Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena belum masuk keimanan di dalam hati-hati kalian. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan kepada siapa? Kepada orang-orang Badui. Kepada orang-orang Badui. Ayat ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalatil a'rab, al-a'rab itu orang-orang Badui, orang-orang yang mereka tinggal di jauh dari kota Madinah. Mereka tinggal di pedesaan, mereka tinggal di pedalaman yang jauh, yang dimana mereka jarang mengetahui tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan amanna, kami beriman. Kami beriman. Dan mereka bangga dengan keimanan mereka. Mereka bangga dengan keimanan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan qul lam tu'minu, jangan katakan kau beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah bahwasanya kami ini adalah orang-orang muslim. Para ulama mentafsirkan ayat ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk mengatakan beriman? Tafsir yang pertama, orang-orang Arab ini adalah orang-orang munafik. Orang-orang Arab ini adalah orang-orang munafik. Sehingga orang-orang munafik bukan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala larang untuk mengatakan amanah, tapi katakanlah Islam saja. Kenapa? Orang munafik muslim bukan? Muslim, secara zahir muslim. Mereka mengucapkan syahadat, mereka juga sholat, mereka secara amalan-amalan zahirnya mereka seperti orang muslim, tapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka rusak. Hati mereka apa? Rusak. Makanya orang-orang munafik Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayatnya itu banyak sekali. Hampir 13 ayat yang menceritakan tentang orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Mereka mengatakan amanna billah tapi apa? Wa hum la yu'minun. Tapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tafsir yang pertama yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang-orang Arab ini, orang-orang Badui ini adalah orang-orang munafik. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayatnya dalam surat At-Taubah kalau enggak salah, wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna wa min ahli al-Madinah. Ada orang di sekeliling kalian wahai Muhammad, yaitu apa? Minal a'rab, dari orang-orang Badui, munafiqun. Orang-orang munafik, mereka masuk Islam cuma ingin selamat. Mereka masuk Islam cuma ingin mendapatkan harta. Mereka masuk Islam cuma supaya apa? Supaya enggak diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ada orang Badui datang, mereka mengatakan amanna, dilarang dan dikatakan walakin qulu aslamna, katakan Islam. Kemudian tafsir yang kedua, bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang muslim. Mereka bukan orang-orang munafik, akan tetapi mereka itu lemah imannya. Mereka itu lemah imannya. Sehingga apa? Sehingga mereka belum pantas untuk menyandang predikat apa? Predikat iman. Mereka belum pantas untuk menyandang predikat iman. Mereka orang muslim, bukan orang munafik, tapi belum pantas untuk menyandang predikat iman, yaitu iman secara sempurna. Dari sini ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, kalau ada tafsir ayat yang mungkin untuk dibawa ke dua makna dan tidak berlawanan, maka boleh untuk membawa makna tersebut ke dalam dua-duanya. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang A'rab, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu, ada dua tafsiran dan semuanya dikatakan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, dua-duanya apa?
dua-duanya bisa kita bawa ke dalam dua tafsir tersebut. Dari ayat ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika ada orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang tersebut mengatakan amanna, saya beriman, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan aslamna, menunjukkan bahwasanya apa? Di dalam agama kita itu ada tingkatan. Di dalam agama kita itu ada tingkatan. Bagaimana tingkatan agama? Sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis Jibril, ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan bertanya tentang apa? Tentang agama. Yaitu apa? Islam, iman, dan ihsan. Ini tingkatan agama kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innahu Jibril ataakum yuallimukum dinakum. Sesungguhnya itu Jibril datang mengajari agama kalian. Agama kita apa? Agama kita itu punya tingkatan. Kita muslim, mukmin, muhsin. Bukan seperti yang orang-orang apa? Orang-orang sampaikan kepada kita bahwasanya ada tingkatan di dalam agama kita, yaitu apa? Syariat, hakikat, makrifat. Ini pembagian yang sering kita dengar, yaitu apa? Syariat, hakikat, makrifat. Yang nanti kalau sudah makrifat katanya apa? Sudah bebas dari taklif, sudah enggak sholat enggak apa-apa, puasa enggak apa-apa. Ini apa? Ini salah. Justru semakin orang itu menjadi orang yang ihsan, menjadi orang yang muhsin, ibadahnya itu semakin luar biasa. Mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Itu tingkatan di dalam agama kita. Jadi, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah kita tutup sampai sini dulu dan kita akan teruskan tafsir tentang hakikat Islam, hakikat iman, dan hakikat ihsan di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan masalah qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'an. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang berbarokah ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan menjadikan kita menjadi orang yang terus berusaha untuk meraih darajatul taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah tahu bahwasanya yang menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan harta kita, bukan keluarga kita, anak kita, bukan. Akan tetapi yang menjadikan diri kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.